kita tinggalkan Bersatu dan Perikatan Nasional sebentar. Kita pergi ke soalan ni. 2-3 hari ni, yeah, nama Lokman Adam disebut-sebut di social media berkenaan kenyataan biawak hidup. Aduh. Semalam MIC dan hari ini MCA. Yeah. Jadi penjelasan sedikit daripada Tok mungkin boleh menamatkan. Bagi saya, saya ucap tahniahlah. Setidak-tidaknya hari ini kita tahu bahawa MCA dan MIC masih wujud. Kalau saya tak usik sikit, dia diam je. Satu apa pun kita tak dengar, kan? Hari ini alhamdulillah kita ucap tahniah kepada YBT Liangke, kawan saya. Saya ucap tahniah kepada apa, Tanalan. Semalam saya dah jawab Tanalan, saya dah minta maaf dengan dia semalam kalau dia kecil hati, tapi saya pun beritahu kenapa saya membidas presiden dia, membidas timbalan presiden dia, kan? Kenapa saya membidas apa ni Wika Siong, kan? Kalau tak nak kena sengat, jangan dijolok sarang tabuan. Betul tak? Kita dah beritahu semalam. Jadi saya pun tak berhajat nak memanjang-manjangkan cerita ni. Kurang-kurangnya hari ni mereka dah start buat kerja. Orang tahu, oh, MCA masih ada, MIC pun masih ada. Jadi budaya mempertahankan presiden parti ni, dia patut amalkan. Saya ucap tahniah kepada mereka. Termasuklah apa ni, Mike Chong. Ini anak didik saya ni semua, kan? Di unit pidato dulu. Dia pun mengeluarkan kenyataan. Bagus, kan? Pertahankan. Setidak-tidaknya dia tahu kenapa saya pertahankan presiden saya bila presiden saya didesak untuk melepaskan jawatan, cuba mereka lakukan kudeta, kenapa saya marah bila Chong Sin Woon, Susu Agung, MCA mengherdik presiden kita, kan? Kemudian bila presiden mereka dengan timbalan presiden MIC menganjing kita dengan menghadiri majlis makan tengah hari bersama dengan Nisha Mudin dan juga Mak Ayah Sabri, kurang-kurangnya mereka tahu, kan? Hari ini setidak-tidaknya saya ucap tahniah kepada mereka ni, nampak mereka ni masih nak bersama dengan Barisan Nasional. Baguslah. Adalah positive sign, walaupun pemimpin mereka nampak macam dah dekat ke sana, kan? Setidak-tidaknya hari ini mereka dah nampakkan macam mereka nak bersama dengan kita lagi. Okeylah. Tak ada masalah. Saya tak perlu jawab. Kita alu-alukan. Kalau boleh rancakkan lagi. Tapi bukankah lebih baik hari ini dia dah pandai cara nak defend presiden dia, cuba belajar macam mana nak defend kerajaan kita. Itu kan lebih baik. Ada juga faedah. Jadi kalau dia berusaha defend kerajaan kita, insya-Allah, manalah tahu, kan? Kalau kita tak cukup kandidat ke apa, kita ambil juga kandidat daripada MIC, MCA, kan? Okey? Okey, pertahankan kepimpinan. Okey. Biawak hidup ni telah dipolitikan oleh seteru atau lawan. Di antara yang mempolitikannya, media-media yang dikuasai oleh pemimpin tertentu yang menyampah kat aku. Betul. Itu sebab kita tengok, antara yang membuat temu ramah, membuat apa tu, antaranya FMT. Kau pun tahu siapa yang menguasai FMT, kan? Suruh kita ceasefire, tapi dia antara orang yang paling kuat belasah presiden, kan? Dia antara orang yang paling, setiap hari kalau tengok berita harian, utusan Malaysia, kan? TV3, semua cerita yang tak bagus untuk parti kita. Tapi nama pemimpin parti kita. So, kita nak tanyalah di mana stand dia sebenar. Okey. Tapi Tok, dulu dah akhbar-akhbar ni, berita-berita ni merupakan waktu kekuatan Barisan Nasional. Ya. Dah lidah orang kata, sampai orang kata pembangkang dulu kata ini adalah lidah rasmi Barisan Nasional. Tapi apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Kenapa mereka boleh cenderung ke arah Perikatan Nasional? Saya pun tak boleh nak kata apalah. Silap kita juga, kan? Ada utusan, kita jual, kan? Ada media prima, kita jual.
Lepas tu bila dia dah menguasai, tahulah. Dia pun cita-cita nak jadi presiden juga. So, tak boleh kata apa. Eh? Okay, adab je lah. Tentang orang kata... orang kata Datuk pun tengah orang kata tak, orang kata belagang angin dengan MCA dan MIC ni. Dia tak ada, saya tak ada belagang angin dengan MCA dengan MIC. Saya cuma cuit sikit je. Kan? Cuit sikit. Dia menganjing presiden kita. Kan? Takkan kita nak diam. Kalau dia lepas ni dia diam, dia tak lagi balun presiden, dia balun saya. Saya tak kacau dia. Balunlah saya, berbakul pun tak apa. Kan? Tapi kalau dia start balun presiden, siaplah. Tapi dalam rundingan kerusi antara BN dan PH, akan ada kerusi tak untuk MCA dan MIC? Itu kena tanya jawatan kuasa pengagihan kerusi. Tanya saya tak guna. Cuma kalau tanya saya dari segi logik akal, bila kita mengagihkan kerusi, sebelum kita memberikan kerusi kepada sesuatu parti, kita akan, bak kata orang tu, kita akan cek kekuatan parti tu. Kan? Itu pertama. Contohnya, katalah di satu kerusi tu, kerusi tu dulu PH menang. Maka selepas ni pun hampir pasti PH menang. Maknanya ia berdasarkan keputusan pilihan raya umum yang ke-15. Bila ada undi 18, bila ada daftar pemilih yang terkini. Okay. Kalau kerusi tu PH menang, hampir pasti PH akan bertanding di situ. Kalau kerusi tu Perikatan Nasional menang, kan? Kita tengok siapa dapat undi nombor 2 terbanyak. Kalau BN dapat undi terbanyak, hampir pasti BN akan bertanding di kawasan tersebut. Namun, ada kemungkinan juga kursi itu akan diberikan juga kepada orang yang tidak layak untuk menduduki kursi tersebut, tetapi diberikan kursi itu atas dasar simpati, kan? Atas dasar untuk pastikan supaya rakyat tidak melihat sesebuah parti itu dibuli, bukan atas kekuatan kita sendiri. Contohnya, BN, kalau nak ikutkan pilihan raya lepas di Selangor ni, kita kalah semua kursi. 40 kursi PH menang, 16 kursi PN menang. Daripada 16 kursi yang PN menang ini, hanya 5 kursi undi kita lebih tinggi daripada PH. So kalau nak ikutkan di Selangor tu, hanya 5 je kursi yang kita UMNO boleh dapat. Betul tak? Tapi saya yakin kemungkinan besar, Yang Amat Berhormat Menteri Besar daripada PKR, dia pun boleh fikir kalau dia tak bagi kursi pada UMNO lebih, maka orang akan nampak seolah-olah UMNO dia buli. Jadi sama juga kita di Terengganu. Kalau nak ikutkan semua kursi kita kena bertanding, sebab kita punya undi lebih daripada PH di Terengganu, di Kelantan, kebanyakan kursi. So orang akan kata kalau kita bertanding semua, BM bertanding semua kursi, tak bagi langsung pada Amanah, tak bagi langsung kepada PKR, tak bagi langsung kepada DAP, orang akan kata kita membuli kawan-kawan kita di sana. Jadi akan ada barter trade. Akan ada barter trade. Di Selangor mungkin kita ambil lebih daripada yang kita sepatutnya dapat. Maka di Kelantan, di Terengganu, kemungkinan besar kita akan bagi lebih kepada yang sepatutnya diperolehi, dimiliki, ditandingi oleh kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Ini mutual understanding yang kita ada. Okey, Tok. Tadi dalam live Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Hisham Jalil, beliau mengatakan sebenarnya Khairi Jamaluddin mahukan jawatan Menteri Besar Selangor untuk Perikatan Nasional.